Hai semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Yuk kita memasak. Ikutin video ini sampai selesai ya. Karena hari ini saya mau memasak tahu pete sambal tauco. Bahannya ini ada tahu putih, bawang merah, bawang putih, daun salam, cabai rawit merah, cabai hijau, pete yang sudah dikupas, tauco, garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu bubuk. Tahunya kita potong kecil. Bumbunya kita iris aja seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau. Kalau mau pedas bisa ditambahin cabai rawit merah ya. Tahu yang sudah dipotong kita goreng dulu sampai warnanya agak kecoklatan. Sambil kita balik, kemudian bumbunya kita tumis, panasin minyak goreng. Masukin bawang merah, bawang putihnya sampai layu. Terus daun salam masuk. Tauconya juga kita masukin. Cabenya masuk juga. Terakhir tahu yang sudah digoreng, masukin. Kita aduk. Dan juga dikasih air sedikit aja. Garam, lada bubuk, gula pasir, kaldu bubuk masuk. Terus petai. Kita aduk kembali. Ini sudah jadi, tinggal kita tiriskan. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.